Assalamualaikum, nama saya Nur Fatin Izzati binti Zamri. Pada hari ini saya akan menceritakan satu kisah seram dari Jepun yang bernama Hanako. Kisah Hanako-san ini sememangnya sangat popular, terutamanya di kalangan pelajar Jepun. Ini kerana mereka berkata kelibat hantu Hanako-san ini ialah seorang gadis yang berambut pendek serta memakai pakaian putih yang berlumuran darah. Kelibat seorang gadis ini dikatakan penghuni toilet sekolah yang dipanggil sebagai Hanako. Hanako-san ini dikatakan penghuni toilet wanita di bilik bernombor 3 di tingkat 3. Untuk memanggil Hanako ini, seseorang itu dikatakan perlulah mengetuk pintu toilet sebanyak 3 kali dan bertanya, adakah engkau ada di dalam? Jika di dalam bilik itu ada Hanako, maka dia akan jawab, ya, aku ada di dalam. Beberapa cerita rakyat mengatakan bahawa sekiranya Hanako ada di dalam, dia akan berdiri di hadapan pintu. Kemudian Hanako akan menarik pelajar itu masuk bersamanya dan mengunci pintu. Seterusnya ada juga yang mengatakan bahawa Hanako akan keluar dari bilik itu, membebaskan pelajar, seterusnya akan mengejar mereka dan menyakiti mereka. Selain itu, para pelajar percaya bahawa Hanako ini akan ada di mana-mana sahaja sekolah. Namun, perilakunya berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya, di daerah Yamagata, dikatakan bahawa kelibat Hanako ini seperti seekor keledai yang berkepala 3 yang akan memakan kanak-kanak. Namun begitu, ada juga mitos-mitos lain yang mengatakan bahawa Hanako ini mati kerana dia selalu dibuli oleh pelajar lain dan dia membuat keputusan untuk menggantung diri di dalam toilet tersebut. Hanako ini dikatakan mati kerana menjadi korban dalam Perang Dunia Kedua. Saat Perang Dunia itu berlaku, dia dikatakan berada di dalam toilet. Di Jepun, mereka percaya kepada kelibat Hanako, namun digunakan sebagai pertaruhan kepada pelajar baru supaya menakut-nakutkan mereka dan menyuruh mereka mengetuk pintu tandas sebanyak 3 kali, terutamanya pada waktu malam.